Udah lagi itu. Ada teman saya sih. Ada. Ada ya? Mau. Siapa? Mau enggak? Mau. Mau. Boleh. Saya panggil nih. Ada teman saya. Masa? Iya. Mana sih? Masuk aja langsung. Biasanya sih langsung masuk ya. Mana? Di telepon. Oh, cerita dia ngamen dulu. Oh iya. Ini pura-pura enggak tahu ya, pura-pura enggak tahu ya. Kegiatan sih, enggak persiapan. Aduh, gimana? Coba. Iya. Gimana, Fikri? Ngamen dulu. Jangan ngobrol lagi scooting live. Kita seolah-olah enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Gimana? Apa kabar? Saya baik. Ada yang ngamen. Siapa tuh? Apa itu? Jesse. 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 Oh, Jesse. Oh. Betapa bahagia aku, jeriting hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, sewu ati tak takoni. Oh, sewu putra. Nanging kabeh podo ra ngerteni, hanya padanya untuk dia. Lagunya apa toh? Campur aku enggak tahu. Medley, di medley. Oh, medley. Ini Glenn, Glenn Medley. Glenn Friendly. Ini kebetulan ada teman saya tadi di depan. Mbak. Dia emang jago ngamen. Ini buat penyanyi di kafenya tuh loh, Mbak. Lah, yeah. Kantinku apa cukup? Kok cukup? Kantinku segini kok. Ini soalnya bisa, kamu bisa unjuk apa aja kehebatan kamu. Apa aja bisa, Mbak. Katanya bisa stand up komedi juga. Nyanyi bisa. Sambil coba nyanyi. Dong stand up. Bisa. Plesetan. Coba. Coba dong. Coba stand up. Sini. Iya. Kok apa aja? Gitarnya motifnya sama sama bajunya. Makanya. Tapi ini semua kontrak-kontrak loh dalamnya, kontrak-kontrak. Kalau orang Jawa sininya katrok-katrok. Tapi maaf loh, ini senarnya tadi barusan putus. Ya. Oh, mungkin karena orang tuanya nggak setuju. Oh. Itu beda keyakinan kali ya. Beda keyakinan. Ya. So. Saya orang desa. Ya. Kelihatan. Jadi... Lah kelihatan, aku bukan jin. Jadi kalau di Jakarta saya itu nggak bisa ngomong gua gitu. Oh, itu barusan ngomong gua loh. Itu gua. Kan ini latihan. Oh, latihan. Oh. Karena gua tambah gua kan 4. Dua. Gua itu kalau usia sudah itu. Tua. Nah, iya. Pernah gitu di sok gaya lu gue gitu gitu. Lo di Jakarta udah berapa dini gitu. Hah? Berapa apa? Dina, hari. Salah kan maksudnya cok gitu. Dina? Lo kagak kangen? Ya kangen. Kangen sama siapa? Sama nyokap. Sama asik. Siapa lagi? Iya, sama nyokap, sama bokep. Gitu. Nyokap. Enggak. Nah, iya makanya. Enggak kan, semuanya diganti E. Karena kan aku enggak bisa. Jangan, nanti istri cemburu. Ya? Enggak apa-apa. Oh iya enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa berarti mama. Mama. Saya nyanyi lagu dangdut lagunya Roma karena lagu Roma itu mengilhami lagu-lagu luar negeri. Menang semalam lawan Barcelona. Itu AS Roma, klub bola. Ini Roma. Ini Roma sama Sinta. Oh, Rama. Ini pernah di sliding enggak leher? Ini setan mulu nih. Biarin dulu. Tenang. Sabar, Pak. Everything is gonna be all size. All right. Loh, red itu apa? Kanan. All itu semua. Yeah. Kalau semua ke kanan, kan jatuh. Makanya all size, yang penting ukurannya baru Pak, maaf. Ini meja saya tebalikin boleh nggak, Pak? Jangan dong. Jangan, nggak ada yang minjem. Iya, benar. Lagu Roma Irama itu mengilhami lagu-lagu luar negeri. Lagunya Elvis Presley itu. Ada lagunya Marame yang bagus. Lagu siapa? Adu Badak. Hah? Adu domba. Adu domba. Enggak. Mbak Nunung tersinggung soalnya. Aduh badak emang panas dalam makanya badak. Terinspirasi dari apa untuk Elvis Presley? Elvis yang Presley. Yang ada badaknya. Elvis Presley itu dari Roma. Coba gimana sih? Hey, one for money, two for the show. Tidu get ready, keko bujangan. Loh, Roma. Bagus ya. Bisa gitu lagunya ya? Bisa. Enggak, kan aku jajak ngomong balik-balik. Lagunya
Maroon 5 itu dari Roma. Masa? Ya bisa. Enggak masa, ini nyanyi. Ngeselin nih orang ya. Bukan masak ini, masa iya gitu. Kalau masa begitu. Udah biarin yang waras ngalah, udah biarin. Itu masa. Masa. Lagunya Maroon 5 itu dari Roma. Oh. 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 So hype aku jadi penasaran sampai mati bisa. Lucu ya? Bisa nih mah buat di kafe. Ya tuh bawa aja nih. Waduh, bener bagus. Lucu kak. Berapa hargamu? Bukan. Tarifnya berapa gitu ya? Aku tarifnya berapa? Berapa? Aku sih jangan terserah. Murah-murah loh. Maaf. Orang mah nawar murah. Jadi kalau kafenya rame, aku juga ikut bantu bisa. Oh, bisa. Ikut melayani. Kayaknya bisa. Melayani ya, Ricardo. Melani ya? Maaf. Mau tip berapa? Tak kira sebret. Serbet. Udah Mi, dibawa Mi. Ya udah. Diomongin. Boleh ya, Mi? Kita ngobrol aja di kantin nanti berapa. Ini maminya. 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 Mami Nunung.